Hello semua, dan selamat datang ke Davis UM Racing Channel. Ya, saya Di. Okay. Hari ini saya akan buat satu unboxing satu kotak. Ya, saya order item ni daripada Fast Gadget di Shopee Shop. Okay. Dan yang membuatkan saya amat teruja hari ini, yaitu berkenaan di dalam kotak. Dalam kotak ini mempunyai dua free gift, free gift mystery, ya, dari Fast Gadget Shop. Alright, so yang memberi dua item yaitu free gift, okay, daripada mereka. Saya pun tidak pasti apa free gift tersebut. So kita jom kita buka, okay. So jom kita unboxing. Okay, jom kita buka gunakan pisau ni. Kunai Naruto. Oke, jom kita buka. So, jom kita buka ya. Oke. Opo Chot Corona. Ya. Ini ya yang berada di dalam kotak ni. Oke. So, kita tengok apa yang satu, kita keluarkan satu per satu. Oke, pertama, oh my god, oke, saya jumpa special gift daripada Fast Gadget ni ya. Ya, ini ya. So, kamu boleh lihat. Oke. Kamu boleh lihat dan boleh baca. Saya bacakan hadiah untuk semua customer kesayangan. So, itulah saya kata dan kamu semua. Jangan ragu-ragu, okay, menjadi pelanggan di kedai Fast Gadget ya. Ragu-ragu. Jika saya boleh dapatkan seperti ini, mustahil kamu tidak boleh dapat keistimewaan seperti ini ya. Mustahil kamu tidak dapat keistimewaan seperti ini. Oke? Okay? Okay, ini yang pertama. Ini dan kedua. Oke. Okay. Ini itemnya saya order. Oke. Okay. Jadi kita lihat apa benda ini. So, oke. Okay. Yang ketiga ini. Oke, dan satu lagi yang di belakang ini nanti kita buka. Oke, free gift yang kedua, oke, special gift. Oke, special gift adalah bag yang spesialnya. Nah, oke, Fast Gadget. Fast Gadget, oke. Bag ini dari free gift of daripada Fast Gadget. Alright, so dalam kotak kosong. Oke, okay. Harap-harap tiada virus corona. Oke, okay. Last sekali kita akan buka free gift yang kedua yang paling special. Special yellow. Nanti kita buka. Alright. Oke, okay. Yang pertama. Oke, okay, benda ni. Benda ni adalah yang sangat penting bagi saya untuk saya ada, apalagi yang saya buat review dan buat adventure memancing. So untuk mounting kita punya GoPro, okay, kita punya kamera, tidak kisahlah apa yang kamu ada, okay? Tapi kamu kena ada ni, okay? Kamu kena ada yang lain. So ni. Tada! Ya. Saya lupa apa nama dia ni. Ya. Nanti saya akan link di description, okey. Kita akan buat. Saya panggil ni leher itik kah? Leher aksa. Okey. Wanawe. Okey. Ini adalah gear yang saya nantikan ya. Gear yang baik. Okey, selepas ni saya akan gunakan terus ya. Saya akan mount
saya punya GoPro Hero 4 Silver ni di meja ni. Sebab saya gunakan 3-way pole untuk lebih kukuh. Baik kita ada ni lah. Saya pun lupa apa nama bayar ni. Hah? Apa nama bayar? Tidak dinyatakan. Okay, apa-apapun. Thank you Bro Taufik. Fast gadget. Carilah Bro Taufik. Okay. Kau punya bentuk angle macam mana, okay? Okay. Dan benda ni boleh lepas juga. Okay, dia boleh lepas, dia boleh asingkan. So, kamu boleh contoh, kamu ada attach di helmet, letak di helmet. Okay, bolehlah view lebih sikit, ala-ala 360 kan? Tak tahu kan? So, kita masukkan. Gila. Okay, dari segi quality memang terbaik. Saya puas hati. Thank you Fast Gadget. Sekali lagi. Okay, thank you Bro Taufik. Nanti kita copy kalau pergi ke Johor. Okay, so quality memang terbaik. Okay. Okay, meja saya ni dia terlalu besar. Dia besar. Okay. Okay, seperti ini. Dia mounting ke sini. Saya rasa dia boleh kata dia dalam 1 inci lebih saja. 1 inci lebih saja. So inilah. So dia memang kukuh lah. Nanti saya akan transfer GoPro ni ke sini. Okay. Okay. Barang kedua. Okay, selepas ni. Barang kedua. Okey. Barang kedua dan barang ketiga di dalam pack ni ya. So, jom kita unbox. Kita unbox. Kita unwrap ya, bukan box. Ya. Okey, kita letak tepi. Okey. First kita tengok ni. Okey. Ini adalah Telesin GoPro punya screen protector. So ni adalah screen protector 3 pieces. Tapi saya tidak akan buka hari ini. Okay, di GoPro saya pun ada screen protector juga, cuma ada masalah di bagian screen depan saja. Okay, sekarang ni kita ada ni. Okay, vertical frame. Okay, so ini adalah compatible with Hero 5, Hero 6, Hero 7. Ya, 3 GoPro ni memang sama jenis badan, sama semua ya, kecuali dia punya software dengan kebolehan dia lain ya. Sekarang kita buka. Okey, itu saja yang kita buka. Kita letak tepi. Okay. Sekarang kita dapat GoPro frame ni. Okay, yang pertama dia punya mounting. Dia mounting resin. Okay. Kedua, kita dapat dia punya screw. Ketiga, dia punya mounting kepada badan dia. Dan screw saya ini. Dan frame dia. Ini frame dia. Okay, material dia tidaklah terlalu nampak hebat. Okay. Tidaklah terlalu seperti macam yang saya pakai ni. So ni, okay. Kalau kita mau attach, okay. Yang kalau kita mount benda ni, okay, ini dia punya mounting ya, mounting. Kita masukkan dia seperti ini. Kita masukkan. Dan ini adalah lock ya. Okay. Ini ada lock ya. Bila kita lock, dia akan kuat. Dia tidak akan lari ke mana-mana. Cuma dia materialnya plastik ya. Nah, saya beritahu kamu semua, ini materialnya plastik. Nampak murah, tapi sangat berguna. So ini adalah kedudukan vertikal.
So, GoPro kita akan kedudukan vertikal begini. Okay, bila kita rakam atau apa-apa. Tapi saya akan gunakan bila kita attach di mana-mana tiang, so dia boleh akan seperti ini. Okay. Sudah so, okay lah. Okay. Viewnya sekarang kita, kamu boleh nampak ya. Dia boleh ubah mana-mana kedudukan. Itu yang saya suka. Okay, saya letak macam ni. Okay, saya harap dia terbuka. Okay, kita buat view dia macam ni. Dia pilih yang lebih kuat lah. Okay, seperti ini ya. So, angle mana pun kita boleh letak mana-mana pun. Kita punya suka lah macam mana angle kita boleh letak. So, ya, jom kita pasangkan casing ini ke GoPro 5 saya. Okay, sekarang kita pasangkan GoPro saya ni, GoPro Hero 5, ke casing ini ya, yang boleh menjadi vertical case. Alright, kita masukkan. Okay, dia sudah masuk dan dia lampu. Lampu indicator di dia nampak ya. Kalau kita gunakan brand Pulus, ya kita gunakan brand ni, dia tidak akan nampak sebab dia punya frame ni dia tutup sampai sini ya. So baik kita gunakan seperti inilah bagi saya. Alright, sekarang kita tunjukkan macam apa maksud saya yang vertical. Okay. Sekarang ni, okay, ini adalah kedudukan vertikal ya, vertikal, okay, mounting di bawah dan kamera dia menegak, ya. Kalau tidak mahu seperti yang seperti biasa seperti ini, ya, dia horizontal. Tidak silap saya, maafkan saya jika saya salah sebut. So sekarang ni kita boleh buatkan seperti ini vertikal dan begini horizontal, ke apa namanya itu. So okeylah, kita boleh ada option ya. Okey, material memang saya katalah tidak seperti original, cuma memang terbaiklah saya rasa. Bagi saya memang terbaik. Aduh, kita buka. Dia punya lock ya. Lock dia kecil-kecil cili padi. Okey. So okey. Sekarang kita telah unboxing dua benda. Okey, kita ketepikannya item-item yang telah kita unboxing. So sekarang ni yang terakhir, iaitu free gift. Okey, free gift daripada Fast Gadget ya. Okey, thank you kepada Fast Gadget kerana memberi satu special item ya. Thank you juga Bro Taufik. So inilah item dia. Okey. Saya tidak pasti apa item di dalam ni. Jom kita buka ya. Okay, jom kita buka. So kita buka dari pada depan lah. Okay. Alright. Saya harap benda ni adalah sesuatu yang saya mahu, saya boleh gunakan dan saya ikhlas menerima jika apa saya pun dia pasti jawapan namanya. Okay, jangan marah. So macam sama. Alright, kita ambil dulu ni. Saya rasa ni yang paling berharga. Okay, ini yang paling berharga. Alright, kita letak sini. Okay, so ni seperti yang saya order. Kita buka. Okay, kita buka. Alright. Wow. So. Saya dapat lagi. Alright. So Fast Gadget, okay, memberi okay item yang saya perlukan ya. Yang saya perlukan benda ni maupun saya order yang lain, yang baru, yang saya order, okay, saya beli dan saya dapat yang free gift lagi. So saya dapat bag Fast Gadget ini. So saya dapat ini lagi. So ini
leher, intik unta, outstretch ke apa ke, saya pun tiap pasti, okay? So kita letakkan bag ni, okay? Saya rasa nampak cantik pula. Okay, thank you Fast Gadget memberi hadiah yang istimewa ni, okay? Istimewa, bagi saya istimewa, okay? Di dalam otak saya, okay, telah barang ni daripada dalam plastik tu, saya dapat idea, sesuatu idea yang hebat, okay? Kata Allah, kau beli benda ni, okay? Di Fast Gadget, langsung Fast Gadget bagi lagi ni, syukurlah, kena bagi, okay? Free gift, okay? Kamu ada? Aku ada. Okay, so apa yang saya boleh gunakan, okay? Ni, so contohlah, saya boleh gunakan. Okay, kita buka dulu. Alright, kita buka lehernya ni. So, lehernya ni dalam satu kaki lah panjangnya, tidak salah saya. So, kita boleh. Okay, ni panjang dia memang berbeza, size dia memang berbeza. Okay, ini boleh kita buka. Okay, kita buka dan kita ambil yang free gift tu, kita boleh pasang. Okay. Okay, hebat dia. Benda ni adalah sama, cuma saiz dia berbeza. Kamu belilah, memang tidak menyesal, okay? Kamu letak di handle motor kah, di bulbar kereta kamu kah, semasa ekspedisi, adventure, masuk hutan kan, macam-macam lah kamu boleh. So, okay, ini adalah kawan dia kan, yang kita beli kan. Okay, kita masukkan dulu. Okay, idea saya datang secara tiba-tiba, iaitu saya akan sambungkan. Okay, saya akan sambungkan menjadi satu batang. Okay, ini macam ada boleh kata berapa inci lah. Okay, sekarang saya extend kan benda ni. Panjang ya? Panjang. So, kamu boleh angle macam itu, angle lagi macam itu, angle lagi macam itu. GoPro kamu, so kita ambil GoPro, kita attach GoPro kita, okay? Okay, kita boleh pasang seperti ini. Okay, jangan patah. Okay, kita boleh buat bentuk macam mana. Okay, so benda ni dia static ke? Dia static. So kita boleh buat review macam mana ke apa ke. Okay, benda ni akan static. Bab ni memang kualiti yang terbaik lah. Okay, GoPro ada menjual item ini, tetapi terlalu mahal lah. So ni kita boleh ubah lah. Okay. Kau tengok panjangnya macam mana kita boleh buat. Alright, so okay, kamu tidak akan menyesal, okay, bila berbelanja di Fast Gadget, okay, kedai Fast Gadget di Shopee. Alright, so kamu akan dapat, okay, manfaat dia tu lebih, okay, lebih tau. So hari ni kita akan, kita ada 5 item ya, 5 item. So semua saya telah review, yang free gift, okay, yang saya beli saya pun sudah review, dan case, okay, naked case, naked frame dia, yang sekarang GoPro saya pun setelah pakai. Sekarang pun saya nampak sudah LED dia. Hari tu memang saya tidak nampak LED dia berkelip ya. So tidak tahu sama ada dia tengah merakam atau tidak pun, kata Allah. Okay, so itu saja buat masa ini. Okay semua, ya, ini saja ya review saya hari ini, review yang sedikit sebanyak yang saya boleh buat. Okay, video, buat videokan untuk berkongsi dengan kamu semua, untuk kamu boleh cari item-item, okay, gear-gear untuk GoPro kamu. So ya, yeah, saya akan selepas ni, okay, selepas video ini saya akan perbaiki lagi dari segi rakaman, dari segi mounting kamera saya, dari segi angle saya.
sebab saya ada sudah apa yang saya mahukan. Ini adalah sesuatu yang saya bukan untuk attach di mana-mana saya punya GoPro, okay? Saya mungkin letak di atas atau letak di mana-mana, kan? So kita boleh attach, jadi senang, okay? Buat angle, okay? Kamu jangan ragu-ragulah untuk membeli belah di Fast Gadget, okay? Jangan ragu-ragu untuk membeli belah di Fast Gadget Shop. Alright, kamu tidak akan menyesal ni, okay? Saya boleh garantikan lah. Okay, buktinya saja. Okay, buktinya saja. Alright, buktinya saja. Bukan saya saja, tapi orang lain pun dapat. Okay, buktinya ni saya dapat ni. Okay, ini saya dapat ini. Alright, so yeah, itu saja buat kali ini di dalam video ini. So saya di DBCMNC channel. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share kepada kawan-kawan, jangan lupa like. Like lah, janganlah biarkan saya biar like tu 20 orang je like, kan, kesian lah. Okay, itu saja buat kali ini. So yeah, terima kasih. Jaga diri anda semua di luar sana. Okay, menonton video-video saya yang lain, jangan lupa, okay, jangan lupa subscribe. Jangan tengok dan lalu saja, okay? Subscribe. Okay, see you again. GoPro, stop recording.